Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyir al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, para thullabul ilmi, para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang atau sembari menunggu Ustaz Yunus, mungkin kita beri kesempatan untuk menanyakan satu pertanyaan mungkin, atau diskusi singkat seputar pembahasan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jika ada yang perlu ditanyakan atau yang ingin dikoreksi, ini yang kita harapkan. Tafadhol. Naam. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadzana. Izin bertanya. Sebagaimana yang saya pelajari berkaitan dengan ilmu mustalahul hadis, bahwasanya di sana ada hadis yang disebut dengan hadis muttarib. Dan sebatas yang saya ketahui, bahwasanya hadis muttarib adalah hadis sahih yang maknanya menyelisihi hadis sahih yang lainnya yang masih, yang derajat sahihnya itu sama, kekuatan sahihnya itu sama, dan tidak bisa dilakukan amaliyah jamak dan tarjih. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara mengkompromikan antara hadis muttarib dengan perkataan tiga imam tadi, Imam Abu Bakar Al-Baqilani, demikian juga dengan Imam Syafi'i, demikian juga dengan Imam Ibnu Khuzaimah yang mengatakan bahwasanya tidak ada dua dalil yang sahih yang saling bertentangan. Bagaimana cara mengkompromikan antara keduanya? Barakallahu fikum. Hadis muttarib, nah, itu biasanya terjadi di alfaz, gitu kan, ittirab fil alfaz. Jadi satu hadis yang mungkin ya diriwayatkan dalam dengan berbagai lafaz, sementara dia secara sanad sahih, tapi hadis yang satu riwayat, satu lafaz menyelisihi riwayat yang di yang perawinya lebih siqah, kan gitu ya. Itu yang ditanya kan? Maksud antum itu? Maksud saya bagaimana cara mengkompromikan? Cara mengkompromikan. Dalam hal ini, riwayat yang para ulama, ya, jika di antara hadis tersebut tidak mungkin, ya, atau dalam artian lafaz yang kontradiksi, maka dalam hal ini mereka memilih jalan ya at-tarjih, maka mengutamakan, mengedepankan ya hadis yang rawinya lebih thiqah, ya kan, hadis, karena itu lebih atbat, kan begitu, lebih ya secara penguasaan terhadap lafaz itu perawi itu lebih menguasai daripada mungkin yang lebih lemah tingkat thiqahnya atau dhabtunya, kan begitu. Dan dalam kondisi seperti itu biasanya mereka menterjih. Ya. Dan sebagian ulama lain berusaha untuk mencari sisi pemaknaan terhadap lafaz tadi. Nah, dan ini memang ahlinya ya ulama ya, dalam yang menguasai bidang hadis tersebut, terutama yang mereka menguasai ini tadi. Nah, dan ini tentu membutuhkan
apa namanya itu penelitian atau penguasaan terhadap yang namanya ma'anil hadis. Dan yang seperti ini sangat membantu sekali, ma'ajim atau gharibul hadis, ma'anil hadis. Dan di situ akan kita pahami sisi ya positif yang bisa mungkin dikompromikan dengan makna yang lebih atau lafaz yang lebih sahih tadi, yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang lebih thiqah, yang lebih kredibel di sisi keilmuannya, pemahamannya atau kekuatan hafalannya dan penguasaannya. Nah, seperti itu ya. Adapun ya secara makna, maka tentu ya kita harus melihat itu mungkin sebuah ya pernyataan, tapi bagaimana ya contohnya. Nah, ini kita harus kembali, kalau kita sebagai thullabul, kembali kepada membaca syarah-syarah kitab hadis, dan situ akan jelaskan biasanya. Dan ya, kendati sebagian menurut pendapat fulan begini ya maknanya, ada sisi secara lughawinya, maka ini membutuhkan kita. Tapi secara sikap dan prinsip kita, ya kita meyakini kalau memang itu sahih, kita akan dapat tidak ada perbedaan. Tapi mungkin kena keterbatasan kita dalam memahami sisi atau makna dari sisi lughawinya. Ada yuhmal, ya dipahami dengan cara yang seperti itu. Jadi kembali kita sampaikan, jika betul itu hadisnya sahih, kendati ada perbedaan sisi lafaz atau ittarabah, maka biasanya para ulama menggunakan sim tarjih, mana yang lebih siqah yang meriwayatkan, maka itu lebih diutamakan hadisnya atau lafaznya. Naam. Wallahu a'lam. Naam. Baik. Kita lanjutkan Ustaz. Ya, tadi telah dibuka dengan muqaddimah. Sekarang kita lanjutkan ya untuk membaca. Karena tadi ya menunggu sambil ya sembari datangnya Ustaz. Sekarang beliau sudah datang, tapi enggak apa-apa, nanti setelah pembahasan nanti ana kasihkan ya waktu yang spesial untuk antum bertanya. Ya. Enggak nanti. Karena nanti bilang satu pertanyaan. Ya, setelahnya nanti kita buka. Ya, masyaallah. Ismuka mana sih? Mah? Maruli ya, dari Aceh ya. Nah, yang spesial ini. Ya, pertanyaan insyaallah. Tapi yang singkat, yang ringan-ringan aja ya. Kalau yang berat nanti kita suruh prop kita ya. Insyaallah. Ya, miskin ya Muhammad. Ya Allah, muskilah. Kalau yang berat-berat jadi pusing nanti. Tafadhal ya Syekh. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Oh ya, perkataan Imam Ibnu Qayyim ya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Wa yaqulu al-imamu Ibnu Qayyim rahimahullahu, wa amma hadithani sahihani sarihani mutanaqidani min kulli wajhin laysa ahaduhuma nasikhan lil-akhari fahadha la yujadu aslan. Wa ma'ada Allah an yujada fi kalami as-sadiqi al-masduq الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق والآفة في التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه صحيحه ومعلوله أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير معناه به أو منهما معا ومن هنا وقع في الاختلاف والفساد ما وقع. نعم. إني يا penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang mempertegas ya pernyataan Imam Syatibi atau Imam sebelumnya seperti Imam Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ya murid senior Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan bahwa adapun dua hadis yang sahih sharihan. Nah, ini yang tambah syaratnya. Tadi Imam Ibnu Huzaimah isnadaini sahihaini. Beliau menambahkan di sini sharihan, yang nyata. Ya. Sharih.
hadisnya sahih, kemudian sharih, sahih dan sharih. Sharih, sahih jelas ya sahih. Kemudian sharih itu yang nyata. Nah. Maka kata beliau jika ya ada dua hadis yang sahih dan sharih itu bertentangan, kata beliau, nah, min kulli wajhin, dari semua sisi. Berarti tidak ada sisi yang bisa digunakan untuk mengkompromikan, itu maksudnya. Naam. Atau apa namanya itu, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk memahami kedua hadis tadi. Ya. Kemudian laisa haduma nasikhan lil akhar. Bukan salah satu dari hari itu nasikh. Artinya menghapus hukum hadis yang sebelumnya. Berarti ada dua hukum yang bertentangan. Keduanya sahih. Yang kedua menjadi nasikh, menghapus ya. Ya. Hukum yang sebelumnya. Fahadha la yujad aslan. Ya. Yang seperti ini, kondisi yang seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim itu sama sekali tidak ada. Tidak terdapat dalam nas atau teks-teks ya wahyu. Kalau Al-Quran jelas ya udah, itu tidak rukun lagi. Beliau bercerita tentang dua hadis yang sahih, sharih, kemudian tidak bisa dikompromikan dari segala sisi. Dan juga salah satu dari hadis tersebut bukan nasikh, menghapus hukum pada hadis yang pertama. Karena bila dua hadis itu ya sharih, sahih, maka para ulama akan melihat mana yang mutaakhir, mana yang mutaqaddim. Ya, maka yang mutaakhir akan menghapus aku hukum yang mutaqaddim. Namanya nasikh dan mansukh kan begitu. Taib. Maka kondisi yang seperti itu la yujad aslan. Ya, tidak ditemukan sama sekali ya di dalam syariat yang mulia ini. Wa ma'adallah an yujad fi kalamis shadiqil masduq, ya. Alladhi la yakhruju min baini syahwatai illa al-haq. Ya. Tentunya berlindung kita kepada Allah dari kondisi yang seperti ini, bahwa kita mendapatkan dari perkataan Rasul yang shadiq, yang benar, yang jujur, wal masduq, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang shadiq, ya. Bahwa keluar dari lisan beliau, ya, li'annahu la yakhruj min syafatihi illa al-haq, tiada yang keluar dari lisan beliau, dari mulut beliau kecuali adalah kebenaran, ya, wal aqah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua, penyebab terjadinya kekeliruan di dalam memahami dua hadis yang menurut ya persepsi awal kita adalah itu bertentangan, itu munculnya dari mana? Bukan status hadis itu, tapi pemahaman kita. Kekeliruannya terjadi dari mana? Kemampuan kita dalam memahami. Ya, maka di sini kata beliau wal afah. Kekeliruan itu terjadi fit taksir min ma'rifatil manqul. Keterbatasan kita di dalam memahami hadis itu sendiri. Secara ya riwayah, karena nanti ada pemahaman keterbatasan dalam memahami secara dirayah, ya, keterbatasan kita dalam memahami, ketidaktahuan kita tentang apa kondisi para perawinya. Ini yang pertama. Kemudian wat tamyiz baina sahih wa ma'lul, kemampuan untuk membedakan hadis yang sahih dari yang tidak sahih. Ada ilahnya. Ini jelas ya bukan ahlinya kita ya. Bukan keahlian kita. Ini memang para ulama yang mengetahui. Illatu al-asanid gitu ya. Tayyib. Atau al-qusur fi fahmi muradihi. Atau keterbatasan kita di dalam
memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi dirayahnya, maknanya. Wa hamli kalami ala ghairi ma'nahu anhu, dan kita memahami ya perkataan beliau tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya. Au minhuma jami'an. Apa maksud di sini? Atau kemampuan ya, ketidakmampuan kita dalam memahami perkataannya. Ya. Atau memahaminya ya, bukan atau tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh beliau, atau minhuma ma'an, yaitu keterbatasan kita dalam mengetahui ya kondisi hadis tersebut secara sanad sahih atau tidak. Itu yang pertama. Atau dan yang pertama tadi atau ya, salah satu. Yang kedua ya, alternatif yang kedua ya, keduanya kita tidak mampu melakukannya. Secara sanad tidak diketahui, tidak mengetahui ilahnya. Secara makna juga kita tidak memahami maksudnya. Ada dua, ya, dua poin di sini. Nah, bila itu terjadi maka muncullah ikhtilaf dan ya ke apa namanya itu kesalahan atau kerusakan yang muncul di dalam memahami hadis tadi. Jadi para thullabul ilmi, para mahasiswa, mahasiswa asatidz dan asatidz sekalian, begitu kita mendapatkan hadis dan persepsi awal kita ini hadis bertentangan sepertinya ya, secara zahirnya bertentangan, maka yang perlu dikoreksi terlebih dahulu bukan hadisnya, kita dulu, akal kita dulu, pengetahuan kita, keterbatasan kita, ini yang pertama. Yang kedua, baik keterbatasan dalam mengetahui ya, kevalidan hadis tadi sahih atau dhaif, mana ilahnya. Berarti ini menuntut kita mempelajari disiplin ilmu apa? Ya, mustalah. Naam, ini satu sisi. Sisi yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh membaca penjelasan para ulama tentang makna hadis tadi. Mana sumbernya? Referensinya Syuruhul Ahadits, Gharibul Hadits, ya, Ma'anil Hadits. Naam. Kalau dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim jelas Fathul Bari. Ada karya Ibnu Rajab yang tidak sempurna, tapi ada Ibnu Hajar yang sempurna dan syarah-syarah yang lain, Irsyadus Sari, ya, dengan Al-Qastalani dan yang lainnya. Sahih Muslim, syarah Imam Muslim dan yang lainnya, ya, Syarh Mushkilil Athar, dan kitab-kitab Gharibul Hadith yang menjelaskan makna hadis, ya, seperti itu. Dan itu telah ditulis oleh para ulama. Naam. Taib. Kemudian di sini dinukil ya perkataan Imam Imam Ibnu Qayyim yang dinukil dari Nuniyah, Qasidah Nuniyah Imam Ibnu Qayyim. Naam. Taib. Tafadhal, dibaca. Wa yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Nuniyatihi ونصوصه ليست تعارض بين بعضها بعضا فسل عنها عليم زماني وإذا ظننت تعارض منها فذا من آفة الأفهام والأذهان أو أن يكون البعض ليس ما قاله المبعوث في القرآن. Itu kesimpulannya. Nas-nas ya wahyu yang tidak ada yang bertentangan ya satu dengan yang lainnya, jika kita melihat ada ya pertentangan maka bertanyalah kepada ahli zamannya, yaitu ahli ilmunya. Jika seorang mengira ada pertentangan di antara nas-nas atau teks-teks wahyu tersebut, maka hal itu disebabkan oleh keterbatasan, kesalahan dalam memahami dan juga dalam ya akal kita,
atau sebagian hadis itu tidak sabit, berarti dhaif gitu ya. Nah, tidak sabit, tidak sahih dari hadis tersebut, tidak sahih dinisbatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kelima, khamisan dalalatul ma'quli ala hadhihi alqa'idati. Qa'idah. Qa'idah apa ya Syekh? Jam' bainan nusus atau qa'idah adam at-ta'arud bainan nusus. Kalau jam'un nusus itu bukan kaidahnya, tapi ya bagaimana sikap kita menyikapi sikap kita terhadap ya nas-nas yang seolah-olah itu ta'arud gitu ya. Itu. Jadi kaidah di sini adalah tidak ada pertentangan antara nas-nas wahyu yang sahih. Naam. Baik. Al-awwalu القول بتعارض الأدلة في نفس الأمر فيه إثبات العجز والجهل العجز عن إقامة أدلة خالية من التعارض والجهل بعواقب الأمور وكل هذا مما يجب تنزيه الله تعالى عنه عقلا وشرعا. نعم. Dari di antara ya dalil yang menjelaskan tentang kebenaran kaidah yang telah disampaikan sebelumnya itu tinjauan ya secara logika ya, tentunya logika di sini logika yang masih sehat ya, jadi secara tinjauan logika ya secara akal bahwa pernyataan bahwa ada yang bertentangan di antara dalil-dalil syariat itu sesungguhnya tidak benar. Di antara yang menjelaskan ketidakbenaran hal itu adalah akal yang masih ya sehat akan memahami kebatilan hal itu. Taib. Di antaranya pernyataan bahwa ta'arud adillah fi nafsil amr fi itsbatul ajzi wal jahl. Jadi jika ada yang mengatakan dalil itu bertentangan, itu pada dasarnya ya mengandung apa? Pernyataan itu mengandung isbatul ajzi wal jahl. Penetapan al-ajz, ketidakmampuan dan juga kejahilan. Ya. Dan al-ajzu an iqamati adillatin khaliyatin min at-ta'arud. Penjelasannya ketidakmampuan di dalam ya menjelaskan dalil-dalil yang kosong dari ta'arud. Dalil-dalil yang tidak bertentangan. Berarti dia tidak mampu ya menjelaskan dalil-dalil yang selamat dari ta'arud. Itu maksudnya. Nah, yang kedua al-jahlu bi awaqibil umur. Tidak mengetahui awaqibil umur. Apa maksud awaqibil umur? Sesuatu yang muncul dari suatu ya pernyataan atau perbuatan atau sikap ya tidak mengetahui efek atau konsekuensi dari suatu kondisi tadi. Nah, dan keduanya adalah sifat yang tercela yang tentu maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kedua sifat tersebut. Ya. Artinya apa? Jika ada yang mengatakan antara Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ada yang bertentangan sementara Al-Quran wahyu dari Allah. Atau yang mengatakan bahwa ada dua dalil yang sahih dari Nabi bertentangan. Pernyataan jenisnya itu mengandung apa? Hah? Apa? Konsekuensi yang batil. Apa itu? Berarti Allah a'udzubillah min dalik atau Rasul tidak mampu ya memberikan dalil hujjah yang apa selamat dari ta'arud. Baik. Atau yang kedua, tidak mengetahui. Karena jelas kalau muncul ta'arud, konsekuensinya apa?
Ya pertentangan, dan pertentangan itu suatu kebatilan. Bila kita mendapatkan ada pertentangan dalam suatu pernyataan keilmuan, itu salah satu bentuk atau bukti kebatilan pernyataan itu. Ya. Karena kata Allah apa? Kalau itu suatu kebatilan, berarti ada pertentangan di dalamnya. Maka salah satu dalil yang membuktikan kebatilan suatu pernyataan ideologi, maka bila terdapat di dalam suatu pernyataan, pemikiran, pemahaman akidah itu pertentangan, ya, itu sebagai bukti kebatilan. Naam. Sahih. Walau kana min indi ghairi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Naam. Maka alhamdulillah tidak ada dalam akidah Ahlussunnah, dalam manhaj salafus saleh, yang ta'arud yang hakiki tadi. Naam. Baik. Fadhil Syekh, yang kedua. Asani. Asy-syari'atu innama unzilat li raf'il khilafi bainan nas. Falau kana fiha ma yaqtadi al-ikhtilafa bi ta'arudi adillatiha lam yakun fi inzalha illa al-fitnah. Wa hadha la yaquluhu 'aqilun ya'rifu hikmata ar-rabb ta'ala wa rahmatahu bin-nas. Baik. Tinjauan yang kedua, sisi yang kedua, syariat atau agama ini, ya, syariat mengenai Al-Quran dan hadis, yaitu landasannya, diturunkan untuk ya menghilangkan ya perbedaan dan khilaf yang terjadi di kalangan kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum. Ya. Seandainya terdapat dalam syariat, ya, pernyataan yang menunjukkan kepada ikhtilaf, perselisihan, perbedaan, tanaqud, ta'arud, ya, pertentangan. Nah, disebabkan adanya dalil yang pertentangan, tamam? Tentu apa? Lam yakun fi inzaliha illal fitnah. Tentunya penurunan syariat dari Allah tidak lain kecuali menjadi sumber apa? Sumber kebaikan atau sumber fitnah? Ya jemaah, Al-Quran diturunkan untuk menjadi apa? Sumber hidayah, betul? Al-Quran, hadis sebagai sumber hidayah. Seandainya terdapat dalam Al-Quran dan hadis pertentangan, ta'arud yang tidak akan bisa dikompromikan atau diterjih atau dengan berbagai ya cara untuk menyikapi ya persepsi ta'arud tersebut, tentang apa pertentangan tersebut, maka tentunya diturunkannya syariat akan menjadi sumber apa? Sumber fitnah, bukan solusi bagi problematika manusia, menambah problem, menambah masalah. Dan ini jelas tidak bisa diterima ya secara akal, karena bertentangan dengan apa? Hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Walillahil hikmatul baligh. Allah Hakim. Berarti Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Syariat diturunkan untuk menyelesaikan permasalahan umat. Ya, dalam segala lini kehidupan. Tapi malah diturunkan menambah masalah. Berarti tidak ada kebaikan dari tujuan diturunkan. Jelas ini bertentangan dengan apa? Hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka tentu secara akal sehat tidak bisa ya diterima ya pernyataan yang demikian itu. Karena bertentangan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhal. Yang ketiga. Al-thalithu. Al-qalu bita'arudhi bainal adillati fi nafsil amri yalzamu minhu ibtalul ilmi bin nasikhi wal mansukhi. Bal yasihu al-amalu bihima duma wabtida'in. Dauman wabtida'an. Dauman. Naam, dauman. Wal 'amalu bin nasikh wal mansukh ma'an batilun ijma'an. Naam. Sisi yang ketiga, pernyataan bahwa ya pada hakikatnya pernyataan adanya pertentangan, kontradiksi antara dalil tersebut
itu kelazimannya apa? Konsekuensinya yang negatif adalah ibtalul ilmi bin nasi wal mansukh. Ya. Tidak ada namanya ya ilmu tentang ilmu nasi wal mansukh. Ya. Sementara kita mengetahui dan mendapatkan dalil dalam Al-Qur'an dan hadis ada yang nasi, ada yang mansukh. Taib. Bal kata beliau yasihul amal bihima dauman wa ibtida'an. Bahkan sebaliknya boleh mengamalkan keduanya secara terus-menerus atau tidaan. Ya. Ibtidaan ya, mengamalkannya di awal atau untuk selama-lamanya. Atau mengamalkan untuk sesaat atau selama-lamanya. Sekarang kita bertanya, mengamalkan ada nos yang mansuh, ada yang nasikh. Kalau diamalkan keduanya, apa konsekuensinya? Ada satu mengatakan haram, satu mengatakan halal. Diamalkan kedua, mungkin enggak? Di waktu yang sama, halal haram, mungkin? Enggak mungkin, jemaah. Berarti enggak ada gunanya nasi wal mansuh. Nah, nasyal mansukh pasti ya hukum yang kedua berbeda dengan yang pertama. Jadi itu ta'arud. Nah, jika ada yang mengatakan ada ta'arud, ya ada yang mengatakan terjadinya ta'arud antara dalil wahyu, berarti boleh mengamalkan kedua hukum yang kontradiksi tadi di waktu yang sama. Mungkin sih. Nah, bisa ada di waktu yang sama tidur dan bangun. Kondisi dua kondisi yang berbeda. Ya kalau tidur berarti enggak bangun. Ada enggak orang yang bisa tidur kemudian waktu yang sama dia bangun? Satu yang sama hukumnya halal. Di waktu yang sama juga makan yang haram. Mungkin? Enggak akan mungkin. Berarti pernyataan ada ta'arud baina dalil pada hakikatnya ya konsekuensinya apa yang disampaikan tadi. Taib, yang keempat. Ar-rabi'u al-qawlu bita'arudi baina al-adillati fi nafsi al-amri yarfa'u al-amala bitarjihi baina al-adillati allati zahiruha at-ta'arudu wa huwa khilafu ma 'alaihi al-usuliyuna wa la sahha al-amalu bi ahadi ad-dalilaini min ghairi murajjihin wa kullu hadha batilun wa fasidun. Naam. Kemudian ya, pernyataan bahwa ada ta'arud di antara dalil itu pada hakikatnya membolehkan seorang beramal ya, mengamalkan ya, sesuatu dari dalil tersebut dengan tarjih ya, al-amal bitarjih bain al-adillati zahirat ta'arud wa huwa khilafu ma'alil usuliyun. Al-amal bitarjih bain al-adillah allati zahiruha at-ta'arud. Karena sebagaimana yang kita maklumi, di antara yang dilakukan oleh para ulama bila muncul atau didapatkan secara ya zahirnya ta'arud, zahirnya, tapi kalau betul-betul itu terbukti ta'arud, maka di sini kalau tidak mungkin dikompromikan ya, dikompromikan, maka akan ada tarjih. Sahih? Taib. Akan ada tarjih dan berbagai cara tarjih yang disebutkan para usuliyin. Akan tetapi bila dinyatakan ada ta'arud baina al-adillah, apa konsekuensinya? Maka ini pertama jelas menyelisihi kaidah yang disebutkan para ahli usul. Yang kedua juga konsekuensinya mengamalkan salah satu dari dalil tanpa ada sebab yang murajjih. Kita tanya dua hal, dua hukum yang sama dia mengamalkan. Kita tanya kenapa dia amalkan? Boleh jadi karena yang kedua menasikh, menghapus hukum sebelumnya. Oke, jika tidak ada nasikh, mansukh,
lalu diamalkan hukum yang kedua. Kenapa? Ya saya amalkan. Ya enggak bisa seperti itu. Karena ada dua yang bertentangan. Kemudian diamalkan salah satu tanpa murajjih, tanpa ada sisilan yang menguatkan pengamalan dengan hukum yang kedua. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka demikian, ya, tidak ada ta'arud. Karena konsekuensinya apa yang disebutkan tadi akan merusak, ya, apa namanya itu, kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah tarjih. Nah, taib. Kemudian selanjutnya yang kelima, taib. Al-khamisu القول بوقوع تعارض بين الأدلة لا يخلو من أحد احتمالات أربعة كلها باطلة. نعم. Jadi pernyataan bahwa adanya ta'arud antara dalil-dalil, kita jangan sampai lupa ya, yang dimaksud dalil di sini dalil yang sahih, ya. Bukan sekedar suatu pernyataan ini dalil, tapi dalil yang sahih. Bahkan yang sharih. Ya, ini. Maka pernyataan adanya ta'arud di antara dalil-dalil tersebut ini, ya, tidak keluar dari empat kemungkinan, ya. Yang keempat kemungkinan tersebut, ya, itu semua adalah kebatilan. Yang pertama, al-ula amalu al-amalu bid-dalilaini sawa'un kana khabaraini am talabaini ويلزم منه اجتماع المتناقضين وهو باطل لأنه تكليف بما لا يطاق. Konsekuensi yang pertama, ini alternatif yang pertama, ya, kemungkinan yang pertama yaitu al-amal bid-dalilaini, mengamalkan dua dalil di waktu yang sama, baik itu khabaraini atau talabaini. Talab yaitu perintah atau larangan. Talab khabarnya khabar, ya, pernyataan bahwa adanya ta'arud baina dalil-dalil yang sahih, ya, maka konsekuensinya apa? Kemungkinannya yang pertama, mengamalkan dua dalil yang bertentangan, baik itu berita, itu diterima, dibenarkan, keduanya padahal dia bertentangan, atau perintah dan larangan, melaksanakan keduanya atau meninggalkan keduanya padahal dia bertentangan. Taib. Nah, ini kata beliau, wa yalzam minhum ijtima'un mutanaqidi. Dan itu konsekuensinya, ya, terjadinya apa? Mengkompromikan antara dua hal yang, menggabungkan antara dua hal yang kontradiksi, tidak bisa disatukan. Halal haram. Bisa digabungkan? Oh, bisa, Sat. 50-50 gitu, ya. Jadi apa hukumnya itu? Halal haram gitu. Ya, agak mungkin. Nah, dan itu suatu kebatilan. Kenapa demikian? Karena taklifu ma la yutaq, ya, kewajiban yang tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Ya, tidak akan mungkin itu. Dan itu mustahil. Syariat tidak, ya, datang untuk taklif ma la yutaq. Bahkan izalah dalik. Ya. Suatu yang tidak mampu kita lakukan, kemudian diperintahkan, mungkin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baik, ini kemungkinan yang pertama. Jelas itu satu kebatilan. Baik, yang kedua. Atsaniyatu tarkul 'amali bihima wa yalzamu minhu khuluwul mas'alati 'anil hukmi wa anna syari'a al-hakima nasabahuma 'abathan wa laghwan wa kullu dhalika dhahirul butlani. Baik, kemungkinan yang kedua, ya. Meninggalkan, ya, mengamalkan, ya, kedua dalil tersebut secara bersamaan. Tinggalkan. Tidak haram, tidak halal. Gitu, ya. Tidak haram, tidak halal. Yang tadi halal, haram. Diamalkan keduanya. Sekarang tidak halal, tidak haram. Berarti apa hukumnya? Hukumnya tidak. Tidak ada hukum. Tidak halal, tidak
haram. Ya tidak ada hukum. Jadi ada suatu masalah yang tidak ada hukum. Dan jelas ya, syariat yang mulia ini, yang bijaksana ini, ya berarti syariat Allah Subhanahu wa taala, ya konsekuensinya tawar rasul, ya mensyariatkan hukum syariat ya sia-sia belaka, abad, enggak ada artinya. Nah, ini jelas kebatilan yang nyata. Taib, kemungkinan yang ketiga, yang keempat ya. Asalisa. Yang salis, naam. Asalisa itu al-amal bi ahadihima dun al-akhir ala sabil ta'yini wa huwa tahakkumun wa tarjihun bila murajjihin wa qawlun fid dini bitasyahi wal hawa. Naam. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, mengamalkan salah satu dari ya hukum yang terkandung dalam dalil tadi, dua hal yang bertentangan, ala sabil ta'yin, itu dengan menyatakan satu hukum, ya ta'yin, ada halal ada haram, dua hal yang bertentangan itu, kemudian dia mengamalkan salah satu, sudah saya mengamalkan yang haram, hati meninggalkan begitu, thayyib. Kenapa diamalkan? Tapi dua hal bertentangan. Pada tahakkum. Tahakkum itu ya melakukan sesuatu tanpa ada dalil, alasan. Ya. Dan itu juga terjih bagi murajjih. Memilih suatu hukum tanpa ada yang menjelaskan kekuatan hukum tersebut ya dibanding dengan hukum yang lain. Kemudian di sini sebutkan ya tiada lain kecuali hanya menyatakan suatu hukum sesuai dengan hawa nafsu saja, keinginan dan selera dirinya saja, bukan tidak berdasarkan dalil. Ini jelas suatu kebatilan. Dalam memilih suatu hukum melaksanakan tidak bisa dengan berdasarkan selera kita, hawa nafsu kita, tapi harus berdasarkan dalil, kaidah yang benar, ya baik itu jam' kompromikan atau tarjih, memilih salah satu pendapat dengan alasan yang tepat yang memperkuat alasan tersebut atau pilihan tersebut, ya ini semua ya harus diikuti. Jika tidak, tentu alasannya hanya mengikuti hawa nafsu. Taib, yang keempat, ar-rabi'atu al-amalu bi wahidin minha ghairu mu'aykinin ala sabil takhiri وهذا يستلزم جواز الفعل والترك لكل من الدليلين مع أن كل واحد منهما يقتضي نقيض ما يقتضيه الآخر وفيه ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة وهذا محذور. نعم. Yang keempat, ya kemungkinan yang keempat, mengamalkan salah satu dari keduanya min ghairi ta'yin, tidak ditentukan, tapi ala sabili at-takhir, dengan pilihan, boleh saja, ini boleh, ini boleh. Yang ketiga tadi, ta'yin, ini, yang halal misalnya, atau yang haram. Kalau enggak, boleh saja, mau yang halal atau yang haram. Halal atau haram. Yang tadi, halal saja, atau haram saja. Pilihan satu. Tapi tidak ada murajjihnya. Yang kedua, berikan pilihan, mengamalkan salah satu, dengan apa? Adanya kemungkinan untuk memilih. Taib, sekarang kita bertanya, dalam kondisi seperti itu, berarti boleh ya, konsekuensinya boleh mengamalkan, melaksanakan atau meninggalkan salah satu dari dalil tersebut. Nah, sementara masing-masing dari kedua dalil tersebut ya menuntut ya naqida ma yaqtadil akhar, yaitu mengandung kontradiksi makna yang kontraksi dari hukum atau dalil yang lain. Halal berarti menuntut ya apa? Jadi hukumnya halal nih. Dalil yang pertama halal. Dalil yang kedua menunjukkan pada haram. Taib. Berarti masing-masing dalil-dalil tersebut bertentangan. Hukumnya pasti akan berbeda. Dalil pertama menunjukkan pada yang halal, dalil yang kedua menunjukkan pada yang haram. Kalau diperbolehkan mengamalkan salah satu, ya kita bertanya apa penyebabnya? Ya boleh-boleh saja, enggak bisa seperti itu.
takhir, ya silakan mau mengamalkan yang halal, mau mengamalkan dalil yang mengandung makna haram, silakan, boleh-boleh saja. Di dalam beragama tidak bisa seperti itu. Apa dalilnya? Kalau itu tarjih, mana yang murajjih? Yang memperkuat? Naam, itu semua telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, bila tidak ada murajjih, berarti di situ ada apa? Terselip makna amaratul ibaha ala amaratul haram. Ada terselip makna apa? Pembolehan. Ya, mengedepankan makna yang membolehkan daripada yang mengharamkan. Jelas ini tidak dibenarkan. Berarti tidak ada ta'aruf. Ya. Berarti dia mengamalkan salah satu yang membolehkan tanpa ada tarjih. Kendati dari sikap dia tersebut, ya, dalam mengamalkan salah satu dalil itu sesungguhnya mengandung apa? Isyarat membolehkan suatu hukum. Ya, mengedepankan satu hukum daripada hukum yang atau dalil yang mengharamkan, ya, hukum yang kedua. Maka itu jelas tidak benar, mahdzur. Ya, tidak dibenarkan. Nah, dan itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul secara khusus, ya. Maka yang demikian itu satu hal yang bertentangan dengan keilmuan dan tradisi keilmuan para ulama dalam menyikapi dalil-dalil yang secara mungkin zahirnya bertentangan, tapi bisa ditarjih salah satu dari dalil tersebut, atau dikompromikan, atau bisa diamalkan keduanya dalam artian dalam kondisi-kondisi yang tertentu, atau ya ada nasih wal mansukh. Naam. Taib. Ini dalil secara logika. Kemudian fitrah. Dalil fitrah mungkin kita ya akhiri sampai di sini. Setelah itu insyaAllah kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, taib. Tawadzal Syekh. Sadisan. Sadisan. Dalalatul fitrati ala hadhil qa'idati. Laqad ja'ala Allah fi fitri bani Adam an-nufura min at-tanaqud wal-ittirab wa 'adam istihsan dhalik. Wa fi fitarihim wasfu ar-rabb jalla wa 'ala bil-'ilmi wal-hikmati wal-qudrati wal-iradati wa dhuhuru at-tanaqud والاضطراب فيما يخبر به جل وعلا ينافي هذه الصفات فتبين أنه لا يفطر عن الشارع الحكيم إلا على كمال قدرته وعلمه وحكمته وإرادته. طيب secara fitrah Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan dalam fitrah, ya, hamba-hambanya fitrah yang tentunya fitrah yang masih bersih, ya, tapi kalau fitrah yang telah ternodai itu melihat, ya, yang atau menilai yang baik menjadi jelek, yang jelek menjadi baik, ya, itu kalau fitrah telah menyimpang. Begitu juga akal yang telah rusak tadi. Tapi selama fitrahnya masih sehat, fitrahnya masih bersih, masih lurus, fitrah mustaqimah, maka semua hal itu akan menolak, ya, apa yang dinamakan dengan tanaqud wal ittirab, kegoncangan dalam melihat suatu kebenaran, atau tanaqud, kontradiksi dalam, ya, hukum, ya, fitrah tidak bisa menerima. Kenapa demikian? Karena telah ditanamkan dalam hati dan jiwa mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, seperti al-ilmu, al-hikmah, al-qudrah, al-iradah. Naam, itu sifat Allah semua. Al-alim nama Allah sifatnya al-ilmu, al-hakim nama Allah sifatnya al-hikmah, al-qadir atau al-muqtadir atau al-qadir nama Allah sifatnya al-qudrah, al-iradah sifat Allah, tapi bukan nama Allah murid, bukan, ya, murid bukan nama Allah. Nah, tapi sifat iradah. Nah, ini suatu faedah bahwa tidak semua sifat bisa, ya, jadikan landasan untuk nama Allah. Tapi semua nama pasti mengandung sifat. Tidak semua sifat mengandung nama. Mutakallim itu bukan nama Allah. Kalam sifat Allah, tapi Allah tidak makan mutakallim. Naam. Taib. Maka Allah memiliki asmaul husna.
Di antara nama Allah ya alim, sifatnya al-ilmu. Di antara nama Allah al-hakim, sifatnya al-hikmah. Di antara nama Allah al-qadir, maka sifatnya al-qudrah. Di antara sifat Allah al-iradah. Semua sifat-sifat yang sempurna ini itu sesungguhnya ya bertentangan dengan persepsi adanya tanakut, adanya ittirab, kegoncangan atau apa tadi kontradiksi ya yang terjadi di dalam dalil-dalil yang sahih. Kenapa demikian? Karena semua itu datang dari Allah. Naam. Mustahil terjadi kegoncangan, terjadi apa namanya itu al-hayrah, keraguan, terjadi tanakut, ya, kontradiksi dalam apa yang dikatakan oleh Allah. Karena demikian itu bertentangan dengan sifat-sifat yang mulia tadi. Fatabayyana, maka jelaslah tidak ada yang muncul dari Allah yang maha bijaksana, ya, yang mensyariatkan agama yang mulia ini, ya, kecuali berdasarkan kesempurnaan kudratnya, ilmunya, hikmahnya, dan iradahnya. Dan ini salah satu bentuk dari apa ya? Hubungan antara syariat dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi dalam urusan agama dan dalam urusan dunia yang telah ditakdirkan oleh Allah yang berkaitan dengan urusan manusia yang menimpa diri mereka, yang dilakukan oleh mereka, atau yang berkaitan dengan syariat Allah, ada yang haram, ada yang halal, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang, ya. Berbagai syariat tersebut semuanya tidak terlepas dari apa? Dari asma Allah al-husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Di sini kita memahami contoh sebagai penutup. Kenapa ada muncul perbuatan dosa dan maksiat? Kenapa? Kenapa ini? Kenapa ada dosa dan maksiat? Ya. Ya, itu ada kaitannya dengan nama Allah. Bukan berarti Allah merestui, tidak. Allah Maha Aziz, Maha Bijak, Maha Perkasa, Maha Agung. Naam. Taib. Muncul perbuatan maksiat dengan izin siapa? Karena Allah yang Aziz, Allah yang melakukan apa yang dikehendakinya, muncul hal itu. Akan tetapi, apakah Allah merestui? Tidak. Karena jika tidak ada berbuat dosa, nama Allah At-Tawwab Al-Ghafur itu terlaksana tidak maknanya atau pengaruhnya, kaitannya dengan kehidupan manusia? Berarti tidak jadi Asmaul Husna. Karena hukumnya tidak berlaku bagi hamba-hamba Allah. Karena arti Allah Tawwab, berarti ada yang berbuat dosa, kemudian mereka bertobat, Allah menerima taubatnya. Allah At-Tawwab, sahih? Ada Ghafur, berarti ada yang memohon keampunan. Sehingga dalam hadis disebutkan, "Lau lam tudhnibu la adhhaballahu ankum wa ya'ti biqaumin yudhnibun tsumma yastaghfirun faghafara lahum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian, diganti dengan kaum yang lain. Mereka akan berbuat dosa karena mereka tidak maksum, kemudian mereka beristighfar, Allah terima keampunan dan istighfar mereka. Ya, itu dalam hal yang seperti, apalagi dalam syariat. Ya, semua ada kaitannya. Kenapa Allah syariatkan? Karena itu pun dengan hikmah. Oleh karena itu tidak ada ta'arud di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena semua itu bertentangan dengan kemuliaan, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena Allah memiliki asmaul husna dan sifatul ula. Taib, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita buka kesempatan untuk berdiskusi dan jawab. Ini ya majlis ilmu. Silakan utarakan, tapi yang ringan-ringan saja ya syaratnya itu. Yang berat-berat sulit menjawabnya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Silakan ya. Siapa tadi namanya? Nah, mari tafadhal.